Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Untuk menemukan bibit unggul atau anak yang pandai tahfidz Al-Quran, baru-baru ini Kades Sindang Jaya Deden Muhammad Sahir kunjungi beberapa sekolah yang ada di wilayah ruang lingkup tugas kerjanya. Salah satunya mengunjungi ke Sekolah Dasar Negeri Sindang Laya Kecamatan Cipanas pada Selasa 11 April tahun 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka safari Ramadannya sekaligus turut menyaksikan secara langsung potensi kemampuan bakat dari para pelajar yang ada di Sindang Jaya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tubagus Rahmat Nuansa Priangan hadir untuk Anda. Jadi kewajiban sebagai kepala desa bukan berarti ngurus pajak ataupun apa, tapi kita sebagai kepala desa itu adalah bagaimana caranya supaya pendidikan agama di usia dini bisa berjalan. Karena apa, itu pondasi untuk semuanya. Insya Allah kalau pondasi sudah berjalan, insya Allah apapun itu akan berjalan dengan baik. Tapi ketertakan lomba kan mewakili desa Sindang Jaya seperti apa? Insya Allah, karena begini, dalam tahfidz Quran ini, kewajiban satu desa itu fardhu kifayah. Jadi harus satu desa harus ada yang hafal Al-Quran. Jadi kita mencari potensi-potensi di setiap sekolah, barangkali ada yang sudah hafal Quran, insya Allah kita akan bimbing untuk selanjutnya. Kebetulan hari ini tadi pelaksanaan salat, alhamdulillah dari kemarin, hari kemarin Pak Kades, Pak Kepala Desa Sindang Jaya menjadwalkan bahwa beliau akan memberikan semacam tausiah dalam rangka mengisi salat kali ini, mungkin kerjasama antara pihak sekolah dengan pemerintah Desa Sindang. Kegiatan ini sudah berapa lama, Bu? Untuk sanlat di SD Sindang Laya dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret, di mana pelaksanaannya dibagi antara dua sesi, yaitu kalau waktunya bersamaan hanya dibagi antara kelas tinggi dengan kelas rendah, dan semua guru terlibat. Tidak mengambil narasumber dari luar, tetapi semua guru diberdayakan, dan tidak hanya untuk guru PAI. Adapun untuk pembelajaran kurikulum sekolah dilaksanakan setelah sanlat. Jadi sanlat dari jam 8 sampai 9.15, 9.15 sampai 9.30 istirahat, 10.30 sampai 10.30 pembelajaran seperti biasa sesuai jadwal kelas masing-masing.